di YouPod. YouPod. Tapi kalian udah pernah kenal dan tahu sebelumnya kita pernah podcast juga bareng di sini ya. Nah, kali ini kita mau ngobrolin apa sih dari siapa dulu nih? Biasanya siapa nih yang duluan nih? Biasanya yang tua dulu. Yang dewasa dulu. Yang dewasa. Kita yang dewasa dulu. Ya gitu. Harus dewasa ya kalau yang tua. Udah kenalan lagi nih sama cewek-cewek cantik. Silakan di sebelah aku nih. Hai, popo aku Vinsky dan aku Ara. Halo Vinsky dan Ara, welcome to you. What? Berarti kan kalian masuk grand final ya, apa nih yang udah kalian siapin di grand final? Spill dong dari Vinsky dulu deh. Pertama baju. Baju. Pertama mental. Mentalnya tuh apa tuh? Ya buat percaya diri gitu ya kan. Oke. Sekarang udah berapa persen nih? Percaya dirinya 100% sih, percaya diri 100%. Semangat terus, dan terus juga pasti baju ya, baju mental diri. Itu aja sih grand final. Apalagi pengen mempersiapkan duit. Apa duit? Duit kayaknya harus siap itu sih tiap hari ya. Oh, sekarang masih nge-DJ ya. Semangat deh buat Vinsky. Baru. Oh iya, baru semangat deh buat Vinsky. Nah, kalau untuk Ara lagi sih. Duit pasti. Duit. Apalagi yang disiapin selain duit? Aku lebih fokus ke gaun penobatan. Gaun. Boleh di-spill enggak? Gaunnya tuh maunya temanya tuh apa? Aku yang glamour tapi elegan. Glamour elegan sama ya. Sih. Iya glamour, sama. Glamour elegan. Si seksi pasti dong. Harus ada gangnya enggak? Ada gangnya enggak? Ada Belandanya. Ada dong. Ada dong. Sebelum kalian masuk Miss Pop, sebenarnya cita-cita kalian apa sih dan apakah cita-cita kalian berubah setelah ikut Miss Pop bulan apa ya? Di international model kali ya. Yeah. International model. Victoria's Secret. Victoria's Secret mah mungkin udah ada enggak nih langkah-langkah ke arah internet? Enggak tahu. Belum ada channelnya sih. Rencana doang ya. Semoga lah bisa ya berkembang menjadi international model. Amin. Untuk Ara. Kalau aku sih dari kecil aku tuh pengen jadi aktris. Aktris. Sampai yang sekarang udah. Sampai sekarang. Alhamdulillah. Dikit-dikit apa lagi? Ada lagi yang berubah selain jadi artis. No. Tetap jadi artis. Artis acting. Iya. Yeah. Acting aktor. Iya. Yeah. Aktris. Oke. Okay. Nah, kalau kalian punya mesin waktu, Budi Doremi. Dan kembali ke masa lalu, ada gak sih hal yang pengen kalian ubah di masa itu? Ceritain dong dari Ara atau Vinsky dulu nih. Gimana? Kalau punya mesin waktu, apa yang mau lo ubah? Doraemon. Apa yang mau bakal lo berubah dalam kalau punya mesin waktu, misalkan kayak di Doraemon gitu. Masa lalu. Aku deh. Udah, Vinsky dulu. Nah, kalau aku punya mesin waktu, aku mau balikin tubuh. Bukan tubuh sih, apa sih? Supaya enggak ada tatonya gitu. Jadi ingin hal yang ada tato. Karena enggak hobi kan. Tapi kan emang dulu pengen banget tato atau enggak? Enggak kan, yang YouPod sebelumnya kayaknya udah cerita ya. Karena tatonya pengen balik ke masa lalu sebelum ditato. Nah, kalau untuk Ara, apa? Kalau kembali ke masa lalu apa nih yang pengen diubah? Mau balikin mantan? Enggak. Yang mau ditebalikin mantan? Iya. Aku sih kalau pengen balik ke
extrovert karena sekarang aku introvert. Kenapa kok banyak traumanya? Iya benar, aku banyak traumanya dari keluarga, dari ini dan semuanya. Sebelumnya ya. Bisa dari extrovert ke introvert enggak? Enggak ada, aku ceritain itu, enggak ada aku ceritain itu. Balik sama gua. Iya. Itu karena ada trauma-trauma itu juga. Benar. Tapi banyak lukanya. Yang pengen diubah tuh apa? Sifatku sih, sifatnya. Balik bagus, tetep ekstra. Dia mau yang aku, cheerful. Aku mau yang dulu, kayak yang dulu tuh aku tuh happy banget gitu. Enggak. Kayak sama kita happy enggak? Happy enggak? Om senang, om senang, om bayar. Kalau kalian kembali ke masa lalu, tetap bakal mau masuk webis populer gak nih dari Netflix gitu deh? Ya tetap lah. Tetap dong. Tetap. Sangat berbangga masuk pop. Iya. Kalau untuk arah, tetap. Tetap. Wow. Iyalah. Papan. Nah, terakhir apa nih harapan kalian di grand final nanti? Yang pasti aku harap semuanya lancar, ya, terus alami. Berjalan dengan sukses, ya, terus siapapun yang menang atau yang kalah nggak ada yang iri-irian atau yes. Kayak ribut-ribut yeah. Gitu lah. Biar semuanya kompak. Yes, semoga lancar. Doa-doanya semoga dikabulkan dan ingat jangan ada iri-irian ya. Yes, kalau ada yang iri kamu nganan aja. Semoga acaranya tuh berjalan dengan lancar dan pastinya harus meriah. Antara kalian berdua ada nggak kira-kira gue winner nih? Oh, kalau aku rasa Ana sih. Pesimis. Ya. Ana gimana? Ana nggak tahu. Gak usah lah. Harus. Kok nyerah sih? Jangan semangat, tetap menyerah. Iya. Iya lagi. Nah, oh iya Bobel, kita nih nanti bakalan ada grand final di tanggal 6 Desember di mana nih? Embassy. Dan 1 November akan ada anniversary populer yang ke-36 dan akan ada Viera. Jujurlah padaku. Jujurlah padaku. Kau punya. Nah, sekian dulu Popol. Terima kasih udah nonton di Upot. Ada Pinsky dan ada Ara juga. Terima kasih udah hadir di Upot. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube Popular Magazine Indonesia. Jangan lupa berlangganan juga ya Popol. Bye.